mantap, makan kok. Oke, assalamualaikum, selamat pagi, hai hai hai, ceria-ceria kita pagi ni. Oke, saya sekarang berada di daerah Bentong. Hari ini kami nak terjah pula. Saya nak terjah pula Bukit Rainbow di daerah Bentong. Tak tahu dia punya track dia macam mana. Dengar cerita, lenggak-lenggak mak jemah je. Dia pun dia tak tinggi kan. Tapi kadang-kadang jangan kata tak tinggi. Nama je. Dia tak tinggi tapi track dia boleh tahan. So kita layan je lah track Bukit Rainbow. Okay, dia punya track kita melalui ladang kelapa sawit ya. Ni laluan dia. Ladang kelapa sawit. Take my hand and I will come along. Let's watch the stars when the lights are gone. Okay, tengok guys. Betapa indahnya kita tengok sunrise. Wow. Memang terbaik. Inilah menunjukkan kebesaran Tuhan. Okey, kita naik lagi. Macam nak ni, dengan cerita macam nak sampai atas. Okey, kita layan je. Okay, tadi kita dah lalu kawasan ladang kelapa sawit. Sekarang kita lalu pula kawasan ladang getah. Ladang getah penduduk di sini lah. Tadi kita dah lalu kawasan ladang sawit, kawasan ladang kebun getah. So sekarang kita lalu kawasan lalang-lalang pula, rimbunan lalang. Wah, cantik-cantik. Nampak. Lalang take my hand and let the sun go down. Okey, masing-masing nak cari pot bergambar. Okey. Berata. Mat. Padu. Macam bukit RM2. Eh, kawasan Bukit Rainbow ni memang bukit untuk bergambar saja. Cantik. Tengok lalang-lalang dia. Mundur ke belakang. Itu sebabnya kita pusing ke belakang. Pakai, jangan pakai kasut yang kasut barang. Belilah kasut loading buah ni. Kasut Adidas tu, ada dekat kampung. Beli tu. Pegang kayu tu. Pegang kayu sana tu. Ah, boleh berpaut situ pegang. Jangan pegang apa tu, daun buluh tu jangan pegang, luka nanti. Kalau itu boleh, tapi dia untuk bergaut. Ni saya dah kena. Ya ke? Baik-baik, slow. Tak apa, biar dia mengangkok, tak apa, turun tu. Okey. Duduk sini, relax. Okey, nak ada lagi tak? Baik-baik, madam. Boleh ke, madam?
Ada lagi ke? Ada enam orang. Oh, iya ke? Dia tunggu teacher ya, tunggu teacher. Ah, bagi ya, siapa nak gambar ni? Tak apa. Okey, ini kita punya guide, ada tiga orang kat sini. Siapa encik nama? Rizwan. Ah, nama saya Rizwan. Saya Roslan. Encik Roslan, Encik Rizwan, Adam. Seorang lagi? Adam. Okey, ini Encik Adam kita. Oh, ini dia Land Rainbow. Inilah Land Rainbow kita. Yeay, ha, nampak tu. Ha, outside sini. Okay, nampak tak guys? Itulah ya bukit yang akan kita panjat nanti pakai tali. Ha, kita tengok macam mana nanti. Okay, kita naik memacak. Suara pun dah berubah lah. Oh dia, ada view buluh. Oh cantik. Oh dia, pemandangan dari Bukit Rainbow. Separuh jalan ni baru. Sempat. Dah pewai dah. Okey, sekarang kita dah sampai di bukit, di kawasan apa nama tempat ni? Ah, Batu Angin. Ah, kawasan yang dipenuhi dengan rimbunan-rimbunan buluh. Nampak tu. Hui. Cantik. Ah. Okey. Tempat tu. Dah okey jap. Kita naik lagi. Ha ni. Pacak-pacak. Layan je lah pacak ni. Okey. Okey, sekarang kita dah start memanjat menggunakan tali. Nampak ada tali tepi ni. Ha, tu je. Panjat. Naik dulu. Adik, boleh dek? Yeah. Pelan-pelan dek. Sarah ke mana? Ha. Okey, Ruby, boleh? Fighting. Okey. Jaya. Guys, akhirnya kami sampai ke puncak Bukit Rainbow. Oh, trek boleh tahan walaupun rendah. Oh. Berjaya akhirnya. Okey. Tu dia. Ini dia view dari puncak Bukit Rainbow. Memang awesome. Ini kalau mak jemah yang kaki selfie ni sakit bergambar, memang tempat dia orang lah ni.
Bang, apa dalam sikit? Apa dalam sikit? Nampak di luar ni. Buat nampak lagi. Belakang boleh, belakang boleh. Nampak kat bawah tu. Tu rumah sarang burung. Nampak Banjaran Gunung Ganang. Wow. Memang indah sangat. Okey. Tengok Mak Jemang bergambar. 1 2 3. Okey. Tengok dah tengok dulu. Kalau raja okey, lulus. Lulus. Dia tengok. Bawah dapat, bawah bawah. Okey, ini nampak tak? Ini siapa yang tahu pokok apa ni? Inilah dia pokok kunting. Kalau nak tahu buah dia. Buah dia saya dah kutip dah sebenarnya. Ini buah dia. Sedap buah dia. Kalau dah masak sedap lah. Ya itu dia pakcik kantin kita. Kita numpang pakcik kantin. Air kopi. Perakam apa? Perakam belum. Tak ada kopi. Macam kena. Assalamualaikum. Hai hai guys semua. Okey, saya sekarang berada di Bukit Rainbow. Nampak view dari Bukit Rainbow ni. Okey, ini sekarang saya dah berjumpa dengan Otai Bukit Rainbow. Hai. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia Abang Lan Rainbow. Ya 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 ya. Okey, macam mana boleh ceritakan sikit tentang Bukit Rainbow ni Cik Lan dari mula sampai habis lah. Dari mula. Permulaan saya kemari seorang-seorang dulu. Berjalan jumpa bukit ni nampak menarik. Kemudian saya hubungi teacher Sherry yang tahu gambar kat dia. Dan dia pun berminat. Kita orang naik dua orang dulu dengan dia. Naik dua orang dulu dengan dia. Hari ketiga keempat tu baru ajak Tok Lan. Ramai lagi rakan lain buat jalan, pasang tali. Hampir 10 hari lah untuk siapkan. Dengan buat tangga apa semua. Dan tim pertama kita orang buat naik tu hari 7 orang. Masa tu Simon Rainbow pun tak ada lagi. Masa tu baru lagi baru start bulan 8 itu hari. Itulah sebab sedikit. Okey, masih. Okey, track dia ni. Berkenaan dengan track dia ni. Saya tengok boleh tahan juga track dia. Dia buat sendirilah. Memang track buat sendiri. Mencanak juga Okey, terima kasih Encik Lan. Okey, sama. Saya berkongsi cerita berkenaan dengan Bukit Rainbow ni. Terima kasih juga lah sudi datang. Ya, okey. Guys, itu dia serba sedikit berkenaan dengan Bukit Rainbow. Okey, apa yang saya tahu Bukit Rainbow ni masa kita orang naik tadi bermula dari ladang kelapa sawit. Lepas tu kita tempuh kebun getah. Lepas tu kawasan lalang-lalang. Lepas tu sampai nak peak tu kita main tali lah. Tali je sampai ke puncak Bukit Rainbow. Kalau dari segi dia punya ni boleh katakan 4/10 lah. Boleh lah. 419 meter dari aras laut. Tapi boleh tahan jugalah track dia. Mencanak juga. Berpeluh juga. Mengecik-mengecik juga peluh. Okay dia. Ini teacher Sherry. Hai. Semua orang kuat ni, orang kuat Bukit Rainbow. Kita orang berdua lah yang teroka. Kalau tak ada teacher Sherry, tak jadi Bukit Rainbow ni. Okay guys, kita jumpa lagi di episod akan datang. Kita try pula minggu depan plan untuk pergi ke Bahar Ayam dan Stong. So kita akan bercerita pula berkenaan dengan gunung di sana. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, sekarang dalam pukul 10.15 pagi. So kita nak gerak turun dah. Dah lepak-lepak dah lama dekat pit tadi. Kita tak gerak turun lah ya. Kita nak bergambar sekejap dekat pokok merah. Ada satu pokok merah ni. Aduh mat. Itu dia pokok merah. Jadilah buat bergambar. Ada satu je pokok merah kat sini.
Aduh. Haah, jap. Jalan dia. Okay, ini sesi turun bukit. Melalui tali ya. Boleh tahan juga macam ala-ala bukit okay. Batu Condong gitu. Ah, pegakar tu, masuk batu kaki tu masuk ke ke kanan. Okey. Okey. Cross kaki. Kaki kanan ni kanan. Langkah, masuk langkah. Kelepak. Ah, okey okey okey. Pijak tu. Ah, okey. Okey, slow-slow. Slow slow, slow eh. Okey. PPD punya kan? Ah, yang berapa orang Lek, tu? Dah lap. Okey, macam mana setakat ni? Best. Perjalanan sangat best. apa lagi cerita tadi macam mana? Naik tali atau turun tali? Oh, itu sangat-sangat mencabar. Tengok belakang, oi, tingginya. Adik ikut belah kiri ke belah kanan tu? Sama yang guys eh? Ya. Yeah. Oh. Baiklah, satu cabaran kan? Oh, memang best. Lepas ni kena pergi. Siapa yang tak pernah pergi, kena pergi, okey? Yes. Tahniah! Tahniah, tahniah! Alhamdulillah! The silent night and let the moon break in. Let the moon break in. Kami sudah sampai ke starting point. Balik, oh, okey. Ini kat rumah guide ni. Kita rehat dulu sini-sini. Tunggu ya. Yang mana belum sampai lagi. Ikan patin, tilapia. Wah, di tempat dia tengok. Wah, cantik. Nampak? Ikan patin apa semua dalam ni, dalam kolam ni. Ini haruan ni. Ya. Yeah. Haruan. Ha. Ini mesti jadi ni haruan. Ya. Yeah. Okey, kita rehat dulu. Sebelum kita gerak balik.